Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disitu berlutangan di awal semester 2 ini. Selalu bahkan dari Masyarakat Sekarang-Sekarang Putra Putri terbaiknya dilatih jadi Pramuka Pengalang Pramuda. Sebentar lagi akan disaksikan penyerahan piagam Garuda. Jadi Garuda baik orang tua masing-masing ada kita yang mendapatkan piagam Garuda sejajar. Kalau sudah salam kita lanjutkan dengan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kami hormati orang tua putri yang berkenan menyiapkan waktu, memakan waktu menghadiri dan memberikan piagam Garuda pada anak-anak kita, suatu kebanggaan bagi kita. Di sekolah tersebutnya menyiapkan waktu untuk berpartisipasi dan ikut membanggakan pada anak-anak kita semua. Di suatu kebanggaan bagi anak-anak kita yang akan mendapat sebenarnya sudah tahun kemarin sudah bisa diserahkan oleh Bapak Wali Kota ini supaya lebih semangat lagi orang tua yang menyerahkan langsung. Semoga nanti serahkan ke pusat putrinya. Semoga ini menjadi suatu torehan sejarah yang kita lukir. Karena biasanya pemimpin besar akan lahir dari yang punya jiwa pramuka. Dan banyak pemimpin kalau presiden negara-negara yang sampai ketika Garuda salah satunya Pak yang paling awal adalah Garuda sejarah ini. Juga banyak presiden yang mengapaki perempuan sampai Garuda ditinggal-tinggal semangatnya. Ini suatu hal awal. Semoga amanah ini dan segera diberikan menjadi kemenangan, menjadi hal yang tanggung jawab dan lucu berprestasi bagi kita ini. Itu saja. Selamat bagi anak-anak saya yang telah meraih sejarah Garuda dan semoga bisa ditingkatkan dalam pembukaan Garuda dan tertinggal di hati kami. Kami secara sahabat bisa mengatakan sampai sini. Semoga nanti di SMP, SMA, perguruan tinggi yang bisa melanjutkan praktikan di perguruan. Amin ya Allah. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Inilah penyerahan piagam Jaga Garuda oleh orang tua murid langsung, orang tua Ananda yang meraih piagam Garuda. Di foto, mau foto bareng. Mau di foto. Mau Bu masuk ke samping anaknya.